Ani. Lah ibu. Sekarang kuping. Terus gimana aku? Posisinya. Duduk. Kok duduk bagaimana ceritanya? Sambil duduk? Ya lah. Gimana bisa? Ini begini dong. Iya, santren. Ceritain. Kelihatan nggak kelihatan lah, nggak ada kan? Ya, ini bong-bong itu tuh, gimana caranya itu? Iya, tapi kan geli lah. Kamu ngiler ya? Kenapa? Ini basah. Ngiler? Apa itu ngiler? Apa? Kok basah? Nyonya papa ya sampai. Oh yang ngiler berarti? Iya. Mana sih? Masa pakai didorong, malah dikikit. Terpenuh lagi kuping saya, Miller kamu. Cih. Tangan satu nyenterin, yang satu luar gitu. Jadi kok begitu. Sakit lah, kok di grup gitu, pelan aja begini gitu. Kamu dulu dari dulu pelan kok kalau ini, gak usah di grup gitu. Santai aja, santai. Lama-lama nih gak apa-apa, papa gak marah. Terlalu dalam itu sakit. Aduh. Jangan terlalu dalam. Aduh. Asin. Asin emang kok jilat. Oh, jangan terlalu dalam. Ah. Aduh. Sakit tuh panasnya. Dalam.
sejahtera. Panas sulit. Terus panas. Lo nggak usah di senterin, piling-piling aja tapi center udah handem. Ganti gimana? Pusing ke mana? Lagi kupu. Yang bersih kali ini. Ini busa apa? Bukan dari contoh. Tentu kamu jorok, bau banget pas ini. Ayo bau banget kamu kentut ah. Orang kuping dia tepuk-tepuk ke air, ditiup-tiup gitu di sini balon apa? Kok oke? Masa?
Soalnya salah satu tuh. Oh, Chandrona. Mungkin aku dicewek kali jadi rasanya. Ini, jawabnya terlalu kenceng. Itu putih-putih apa yang berkibar di atas? Berkibarlah bendera. Ayo. Ya kau gimana sih? Garuk ya? Aku udah pegang HP biar agak santai dikit. Lama-lama kasih tas? Mendingnya palingnya mama kasih kuas. Tas kalau kamu habis dimakan pisang ini sama pisang ini gen
kasih 50 ribu. Oh, thank you. Jangan dibolehin pakai itu. Pisang apa ya? Nah, ini pisang kandarvis kalau nggak salah. Kandar kupingnya, Afiel. Kamu dulu nice. Persis semua itu punya kamu tuh. Sebelah kiri pada kering. Emang kerasa? Kerasa. Ada dari mana? Ini apa? Dikolekin. Santai, kita tetap santai. Nah itu daun telinganya dibersihin. Masa kantong-kantong begitu daun telinganya kotor. Kalau rajin mandi 2 hari sekali. Ya apa ini tuh? Bakso malam. Bakso malam. Itu bakso emang. Anak itu meong begitu kok. Semua. Ya kuping gue ada dobrok-dobrok begitu gimana ngomong sama catin ini kayak gini nih. Ini nanti kena kayak nasi tuh pakai itu, pakai yang tadi tuh pakai yang itu yang kau pegang tadi mana itu? Buat, iya buat puncak ini, buat nyiduk ini yang ngajelin ini kan ada tuh. Iya. Ya. Keluar kan? No. Masa nggak keluar? Keluar biasanya kayak nasi. Anak-anak kok? Ini kau pegang dulu begini, ini kerasa kasar tuh. Itu kerasa nggak kena begitu. Apa perlu lampu nyalain tuh satu lagi? Kelihatan itu. Ini gimana nyalainnya? Oh, aku lagi dipegang palanya. Iya nggak nyampe lah, weh. Anda sampaikan dong. Nunggu HP aku ya, pasti nyampe. Nih, kelihatan kan? Kan kelihatan tuh. Nih, yang ini tuh. Kalau kamu bisa tuh. Bisa. Kena, betul. Menutup. Nah, tuh. Bukan air ini nih, tuh yang gajal begini, pasti karena ini. Itu diapain? Benar tadi pakai itu tuh kayak gitu, cuman kayak semacam mencet itu pakai kuku tuh pakai itu. Iya begini tuh kan kena kan ya. Kalau nggak kena jadinya jadi jerawat, itu bibit jerawat namanya. Tapi itu gede banget.
bagus. Ini bisa ada yang lebih gede lagi, cuma termasuknya kecil. Ini di sini juga ada ini nih, yang kalau kamu buka kompet itunya. Iya. Nangis ya orang. Karena udah digalukan, jadi dia mulai buat kulitnya. Udah cabut tuh kulitnya. Udah cabut tuh, kok bisa pencet tengah-tengahnya tuh bolong gitu. Yom. Nasi. Nah. Nanti belum pandai cara mencet, gue. Ini makanya nggak mau tumbuh lagi rambutnya kan gara-gara gitu, dan terlalu banyak itu aja yang tumbuh, ya kan? Iya jadi nggak tumbuh lagi rambutnya, jadi nanti balik kayak bayi, mundur. Ciri-ciri dasarnya itu. Bisa juga buat mencet jerawat supaya ini ya, tekan lagi ya, ditekan begini nah nanti jerawatnya keluar begitu. Tapi kalau jerawatnya sudah kelihatan ini ya, nanti keluar di lubang itu. Oh, makanya nggak bisa. Kalau kamu pas jerawat atau bisu dengan mencet itu, ya dulu kamu kecil tarik kan bisu ini cis. Kena sama jerawatnya gantung terus nangis lagi tidur terus pencet sekalian kakinya nangis karena dulu kamu itu disuruh di kaki gede buat aku udah gak sabar saya tunggu berhari-hari akhirnya ini tak pegang begini ini kayaknya sudah ini mah sudah agak lunak saya copot aja tutupnya gitu. Ya udah gitu. Nanti kalau tasnya naik susunya ya. Langsung papa pegang tarik cus ya kan langsung kena sama jeroannya ya. Kayak usus gitu kan bentuknya kayak usus ranahnya itu ranah kental. Nah terus kamu nangis enggak cerin biarin aja biarin nangis itu pecah tuh berdarah tuh keluar nanahnya gitu terus pencetin sekali ya. Kamu nangis tanpa kentang, terus disusuin. Tapi kan terus sembuh besoknya. Pecah nih, pecah. Udah dia apa-apain pecah sendiri. Kan kamu gak percaya kalau nanti dibilangin nanti disangka pencet papa. Padahal papa yang cabut. Terus dia pencet, kalau gak dipencet ya nananya gak keluar semua. Keluar semua. Jogetnya emas. Minyak.
jangan terlalu kenceng, nanti habis kulit cuma. Ini dia dekat lubangnya nih, kayak kan kadang gatel dekat lubang sini. Sini. Entahlah, aku nggak lihat. Di lubangnya, di lubang sini, yang di atas. Whitening. Yang pasti di lubang sini. No. Yang atas ini nggak usah, ini mau ditangkap biasanya sini. Yang ini pasti lubang itu banyak tuh. Nah, begitu nyabutnya. Putus. Sampai putus. Putus itu. Putus juga. Baru kecabut. Kandel dia kasur lah kandel.
Bukan tak kena, belum kena lah. Ih, mau kok lama ya, Tas? Oh. Apa tak kejut? Mau bawa apa ya, Tas? Kursi. Hah? Kurang? Enggak, Pak. Coba kita SMS. Kurang. Oh, cuci tangan. Oh, cuci tangan. HP begini mana bisa pakai tangan satu, dah. Kalau dulu waktu zamannya HP kecil, bisa. Yang tempat piung tuh tentang gue lah. Ya mungkin kosong kali. Apa kamu putus deh?
ngajak gue diskusi kenapa? Ma, ini Tasya. Cukri satu tas. Dua. Dua semua kan ada. Suaranya jelek banget. Jangan sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berapa sih? Lumayan. Kamu pergi lama sekali, Ma. Ya, ngobrol dulu. Nungguin lama, nungguin. Emang nungguin lahiran dulu? Nungguin Bu Agus. Kenapa? Ya, ini kan mau ikut.
aku lagi disiksa nih kupingku udah bengkok pada memar semua ini. Excuse me, don't. Oh, nak bok. Don't bicara. Hey. Don't sleep, meep, meep, gitu. What is? Santai kambing. Ada bayinya, bayinya di rumah sakit. Oh, disitu ketemu sama bapaknya doang berarti? Bayinya. Ya, kok bayinya di rumah sakit cuma ceritanya sih? Bayinya ditinggal. Bayinya ditinggal, maknya pulang gitu. Iya. Yang nyusuin siapa? Suster. Jadi pompa lah. Bagaimana? Ah. Geli banget ngeliat orang disesar gitu ya jalannya. Ya kan dulu waktu kamu ngelahirin Tasya di sebelahnya kan disesar. Nah iya yang ngilu, yang jalan yang ngilu. Dia jalan yang ngilu. Itu yang tadi si jalan contoh sama. Dia jalannya pelan kayak gini. Matak-tak. Nih mau bangun aja nih. Iya bangun. Tapi harus ada yang bantuin. Dibantuin bangun. Gini, gitu nggak boleh begitu ya. Biasanya sih miring dulu ini, miring gitu. Kalau mau bangun ya kan? Tadi jalan dari kamar ke sini aja udah i jalan. Ini udah ya liatin ini loh. Penasaran lagi mak. Banyak deh. Pinggul sempit jadi ini. Ini sesar. Bukan lah, memang pakai BPJS begitu lah, atau saya sama. Halo. Sebelum seminggu itu dia sakit katanya. Ini aku rasa sarme, Pak. Muntah-muntah.